Kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel. Oke, kali ini ceritanya saya mau ikut kontes yang dia mod pick up versi fronton ya, yang sudah di modifikasi seperti ini. Oke, mantap sih, terus gandas pokoknya ya. Oke, langsung aja ya kita cek. Kita lihat, nah untuk nyala lampunya seperti ini ya. Lanjut untuk wiper di sini aktif dua-duanya. Oke, dan untuk buka pintu seperti ini ya, langsung kebuka pintu kanan kiri dan juga itu di bagian belakangnya bisa dibuka juga ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah, ini dia untuk merubah velg. Nah, seperti ini. Dan untuk animasi yang kedua ini untuk menurunkan kaca di pintu dan juga di bagian belakang ini bisa dibuka ya atau diangkat. Nah, seperti ini ya. Oke, dan untuk animasi yang ketiga kita lihat, nah ini dia air suspension ya. Dan juga ada penambahan seperti ini ya pokoknya ya, mantap. Dan di sini untuk tampilan dashboardnya seperti ini ya. Oke, cukup simple tapi enak juga dipandang ya. Langsung aja kita bawa jalan ya keluar, sambil nanti kita cek untuk suspensinya dan frame seperti apa. Ini kenapa lagi nih macet terus. Langsung aja kita terabas ya, kita belok ke kanan. Oke, langsung aja kita pakai kamera luar. Nah, seperti ini biar kelihatan. Kita cek. Nah, di sini untuk suspensinya udah mantap ya, mantul-mantul. Untuk remnya juga pakem ya, jadi aman kalau kita bawa sedikit kenceng ya. Ini karena untuk kontes jadi ya sedang-sedang aja bawanya, jangan terlalu kenceng. Nanti kalau nabrak repotnya, nanti kita nggak bisa ikut ini ya, ikut kontes. Oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis. Jadi buat teman-teman ya yang mau coba modnya, langsung aja cek link yang saya sudah sediakan ya di bawahnya ya, gratis, kalian tinggal download ya, lalu kalian coba sendiri. Oke, mantep. Oke, sekian dulu aja untuk review mod Busit kali ini dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, klik like, komen juga di untuk update dan video terbaru dari saya lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, taruh di kolom komentarnya. Oke, terima kasih.